Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mereview atau memberikan keterangan lebih detail lagi ya mengenai file Excel yang sudah saya berikan ke teman-teman yang telah membeli e-book saya. Nah cuman sebelum masuk ke materi, teman-teman silahkan subscribe dulu ya. Jadi teman-teman yang sudah nonton video ini dan belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan atau klik tombol lonceng notifikasi di sampingnya. Jadi supaya teman-teman selalu terupdate ketika saya upload video saya yang terbaru. Dan tonton video ini sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang sudah membeli e-book saya, ya biasanya teman-teman juga akan mendapatkan file Excel yang berisi mengenai rumus dan data-data dari perusahaan tersebut secara historis dari tahun 2013. Nah, teman-teman bisa manfaatkan file Excel tersebut untuk mengetahui indikator-indikator penting di saham atau di perusahaan yang teman-teman pilih. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan seperti ini kepada saya ya kemarin beberapa waktu yang lalu. Nah, ada yang tanya dari pembeli e-book saya, Mas, kira-kira apa nih perbedaan antara file Excel yang Mas berikan di dalam e-book dengan aplikasi saham ya, aplikasi saham seperti aplikasi RTI atau aplikasi di dalam perusahaan sekuritas yang Anda miliki. Biasanya kan di situ juga ada indikator-indikator fundamental sahamnya. Nah, apakah itu berbeda? Atau apa perbedaannya? Nah, teman-teman sekalian, kalau saya pribadi ya, dalam analisa saham, saya tidak pernah percaya dengan aplikasi saham manapun ya, untuk perhitungan indikatornya. Karena ada beberapa perbedaan antara cara menghitung saya dengan cara menghitung di aplikasi tersebut. Contoh sederhana saja, teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman kalau lihat di indikator DER ya, atau Debt to Equity Ratio. Nah, rata-rata di dalam aplikasi saham tersebut ya, entah itu RTI ataupun aplikasi perusahaan sekuritas yang lain, itu biasanya menghitungnya dari total liabilitas. Nah, maka nggak heran ketika teman-teman buka aplikasi saham, lihat DER dari perbankan, itu pasti tinggi. Nah, kenapa bisa tinggi? Karena yang namanya simpanan ya, atau dana tabungan, baik giro, deposito, maupun tabungan, itu masuk ke liabilitas. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, ketika bank itu punya liabilitas tinggi ya atau punya simpanan tinggi, itu justru bagus. Nah, sekarang pertanyaannya kalau semakin tinggi liabilitas yang disumbangkan dari simpanan, nah, silahkan teman-teman nilai sendiri semakin bagus atau tidak. Nah, makanya di dalam file Excel yang saya berikan, saya hanya menyertakan utang yang saya anggap buruk ya. Hutang yang bisa menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut ya, jadi salah satunya seperti hutang bank atau ketika perusahaan menerbitkan obligasi. Nah, itulah hutang-hutang yang bisa membuat perusahaan bangkrut. Gampangnya sendiri ya teman-teman, gampangnya saja nih teman-teman. Teman-teman pernah dengar gak sih perusahaan itu pailit atau dipailitkan karena gara-gara tidak bisa membayar hutang usaha? Nah, saya yakin belum pernah, saya sendiri juga belum pernah. Rata-rata perusahaan pailit itu karena perusahaan tidak bisa membayar cicilan bank maupun bayar bunga ataupun pokok dari obligasi yang diterbitkan. Nah, jadi saya menganggap bahwa hanya hutang bank dan obligasi saja yang menurut saya hutang buruk ya. Selanjutnya adalah hutang yang baik. Nah, contohnya ya seperti bank yang saya sebutkan tadi. Kemudian perbedaan selanjutnya dari file Excel yang saya berikan adalah di dalam file Excel tersebut indikatornya secara historis sudah panjang teman-teman. Jadi sudah sejak tahun 2013. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih kira-kira apakah perusahaan ini secara jangka panjang ya. Jangka panjang dari tahun 2013 sampai sekarang itu debt to equity rasionya atau DER-nya itu turun atau tetap atau justru naik. Nah, itu di situ akan kelihatan semua. Ya, apakah ekuitasnya tumbuh, apakah asetnya tumbuh, apakah penjualan maupun laba bersihnya tumbuh. Nah, itu bisa kelihatan semua. Plus teman-teman sekalian, di sini juga ekuitas maupun laba bersih yang di dalam Excel ya, file Excel yang saya berikan itu adalah ekuitas dan laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Nah, ini sekali lagi nih yang juga menyebabkan atau adanya perbedaan antar hitungan saya dengan aplikasi RTI. Karena misalkan suatu perusahaan menghasilkan laba bersih 1 triliun, nah belum tentu si perusahaan itu mendapatkan 100% dari laba bersih tersebut. Belum tentu, karena di situ ada non pengendali. Nah, makanya saya
hanya gunakan laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Dan rata-rata di aplikasi saham ya, yang teman-teman miliki secara gratis itu biasanya sih itu mencantumkan dari total laba bersih. Nah itu juga salah satu perbedaan yang menurut saya fatal. Gitu. Nah oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya teman-teman sekalian ya. Di sini kita akan melihat indikator fundamental dari perusahaan Ultrajamic atau saham dengan kode emiten ULTJ. Teman-teman ketika mendapatkan file Excel akan ada 5 sheet ya, input, indikator, chart, future value, dan kalkulator average. Nah, kita akan bahas di indikator dan pertumbuhan. Ini adalah saham ULTJ. Nah, teman-teman bisa lihat debt to equity ratio atau DER dari ULTJ ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang paling atas adalah DER ya atau debt to equity ratio. Nah, secara historis tahun 2013 sampai 2018 DER-nya ini termasuk sehat ya. Jadi sekali lagi DER di sini hanya saya hitung dari hutang buruknya saja, yaitu hutang bank maupun obligasi yang diterbitkan. Nah, jadi di tahun 2013 hanya 2,6%, kemudian 0,0,0,0, dan 2018 hanya 1,68%, dan di triwulan 3 2019 hanya 0,37% ya. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini punya atau sudah bisa survive tanpa perlu hutang. Nah, ini menariknya dari saham ULTJ ini. Kemudian dari ROE ya atau return on equity. Nah, ini adalah ROE yang selama 1 tahun. Nah, di sini ROE-nya bisa kita katakan stabil ya di angka 16-15% ya. Jadi 16, 12, 18, 20, 17, 14, triwulan 3 ini 15, dan perkiraan sampai akhir tahun 2019 itu sekitar 16%. Dividend yield ya. Ya, jadi dividend yield di sini memang sebenarnya kecil ya dari dividen yang dihasilkan. Kemudian PBV, nah ini yang biasanya saya pakai patokan untuk menilai harga wajar saham. Ya, jadi ketika ROE stabil, ya DER tetap ya, DER cenderung tetap atau berkurang, maka historis dari PBV ini bisa kita jadikan acuan untuk menilai harga wajar saham. Nah, di sini harga saham ULTJ yang saya cantumkan di sini adalah di 1.600 ya, di sekitar 1.600. Nah, 1.600 itu menunjukkan PBV 3,4 kalinya. Ya, ini juga rata-rata hampir sama dengan PBV di tahun sebelumnya. Jadi 1.600 ini termasuknya ya wajar ya, harga wajarnya di sini. Kemudian ada PER ya, PER sekitar 20 kali ya. Jadi cenderung stabil juga. Yang saya ajukan lagi adalah NPM ya atau net profit margin. Jadi antara omset dengan laba bersih. Nah, di sini pun teman-teman bisa lihat data historisnya. 9%, 11%, 14%. Dan kira-kira sampai akhir tahun 2019 ini mungkin kira-kira sekitar 15% ya, 15-17%. EER, nah ini yang juga penting teman-teman ya, earning to equity ratio. Jadi saldo laba terhadap total ekuitas. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat secara historis dan di sini angkanya selalu bagus ya, di atas 80%. Jadi ekuitas dari ULTJ ini disumbangkan oleh faktor operasionalnya, yaitu laba bersihnya. Jadi ini menurut saya sangat sehat perusahaannya. Nah, ada market cap juga yang otomatis merumus juga. Nah, di sini ada kalau market cap LTJ kisaran di sekitar 18 triliun. Jadi ibaratnya teman-teman kalau mau akuisisi Ultrajamic 100% itu butuh dana kurang lebih 18 triliun. Nah, yang di bawah ini adalah pertumbuhannya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pertumbuhan dari semua indikator di dalam perusahaan ULTJ ini, dari aset, hutang, saldo laba, ekuitas, dan lain-lain. Nah, kita bahas sedikit di chart ya. Nah, chart sendiri ini sebenarnya indikator ya yang menggambarkan pertumbuhan indikator ya atau kinerja indikator secara historis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ULTJ-nya asetnya selalu naik. Kemudian pendapatan atau penjualannya selalu naik, laba bersihnya juga cenderung selalu naik, ekuitasnya juga selalu naik ya, semua tumbuh.
ya, ekuitas tumbuh, garis warna merah ini PBV ya, PBV nya cenderung tetap ya, jadi memang di harga 1600 ini harga yang wajar. Dan kalau kita lihat secara jangka panjang, harga sahamnya juga selalu menunjukkan kenaikan nih. Tahun 2014 930, kemudian naik lagi tahun 2016, 2017 naik, 2018 naik, dan 2019 juga naik. Ini adalah sekilas dari file Excel yang saya berikan ketika teman-teman membeli e-book saya. Nah, itu adalah salah satu contoh file Excel ya teman-teman, file Excel saham ULTJ yang saya berikan secara gratis ketika teman-teman membeli e-book saya. Ya, jadi di dalam e-book saya sudah analisa 35 saham. Ya, jadi teman-teman selain mendapatkan file e-book saya, nanti teman-teman juga akan mendapatkan 35 file Excel yang berisi yang seperti kita bahas tadi ya. Nah, itu per saham satu file Excel. Dan juga ada dua file Excel template ya. Template ini maksudnya teman-teman bisa pakai untuk analisa saham yang lain di luar e-book yang sudah teman-teman beli. Nah, itu template-nya bisa dipakai, bahkan dipakai selamanya selama teman-teman itu juga rajin update laporan keuangan emiten pilihan teman-teman semua. Nah, maka pastikan teman-teman sekalian miliki e-book saya ya, dapatkan e-book saya dengan cara masuk ke website saya erosiperwita.com atau teman-teman langsung klik linknya di deskripsi di bawah ini ya. Jadi di video ini ada deskripsinya, ada linknya, teman-teman bisa masuk ke link tersebut yang otomatis masuk ke website saya. Nah, teman-teman juga bisa masuk atau cari tahu melalui link-link yang lain ya. Teman-teman ini di bawah di dalam deskripsi ini ada link-link yang lain, teman-teman bisa cari tahu informasi yang lain ya. Oke, itu sekilas video kali ini, semoga bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.